Pengen naik ke kantor polisi. Hah? Gua kagak boleh istirahat apa? Abang udah kebanyakan istirahat. Ayo. Sini sini, minggir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Lo Pati, gua pikir lo gak sholat. Iya Beh, tadi telat. Telat mulu lo. Giliran rejeki aja lo pengen cepet, sholat aja telat lo. Ya maaf Beh. Terus tadi juga Fatih gak bisa latihan silat karena Fatih harus cari orang hipnotis mama. Iya, gua tahu dari orang-orang. Gua maafin lo. Walaupun tadinya gue khawatir kalau lo kenapa-napa. Jadi sekarang lo ngaji. Makasih, Beh. Oh iya, Pati. Besok pulang sekolah lo ikut gue. Jangan lupa lo bawa baju ganti sama sejadah, ya? Mau kemana emangnya, Beh? Udah, ngaji aja dulu. Iya, Beh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa amraatuhu hammalatal hatab. Fi jidhiha hablun min masad. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum. Bang, alhamdulillah ya bang, duitnya udah balik, utuh lagi ya bang. Seharusnya lu berterima kasih sama Fatih. Dia kan yang nemuin orang yang hipnotis itu. Iya bang, ntar kalau ketemu sama si Fatih, ayo bilang terima kasih. Bang, ngomong-ngomong nih, kita kapan sih bang pindah dari mari? Kagak enak sama emak. Tanggung, tunggu nih kampung digusur baru kita pindah. Nanggung mulu dengernya. Emak, belum tidur? Masa basi. Tuh kan bang, apa ayah bilang? Emak aja udah kagak mau ngeliat kita tinggal di mari. Malu bang, bosen dia kali juga. Riga, abang juga sudah tidak betah tinggal di sini. Tapi ya tunggu yang lain pindahan dulu aja. Yang lain pindah, baru kita pindah. Kan gak enak kenal sama tetangga baru. Kudu bilang, halo, kakak bang, gitu. Alah, dede bang. Ayah tahu apa alasan abang kagak mau pindah. Soalnya, abang pengen tahu kan si Pero pindah di mana? Kagak. Ngaku. Kagak. Ngaku kagak? Kagak, kagak, kagak. Tahu sih kalau iya? Iya. Yeah. Kagak. Abang bilang iye. Iye. Tuh. Kagak. Iya, abang bilang. Tuh. Iya, iya. Iya, iya. Urut-urut. Iya, iya. Ayo.